Beginilah suasana penggerebekan rumah kos Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis sore. Para pemuda ini tertangkap basah sedang asik pesta narkoba. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan 14 pemuda beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Polsek Tambora. Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya transaksi dan penyalahgunaan narkotika di rumah kontrakan yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mencari tahu dari mana para pelaku ini mendapatkan barang haram tersebut. Ya, selain 14 pelaku ya pemuda yang kedapatan menggunakan dan pesta narkoba, kami juga menemukan beberapa perangkat bong ya, sabu yang digunakan pesta narkoba dan juga sisa-sisa kantong-kantong plastik ya diduga sebagai tempat ya, narkoba.